Kak. Dalam rangka memperkenalkan destinasi potensi yang ada di wilayah Desa Tanjung Sari. Nah, sebab ini perlu saya perkenalkan, dan kebetulan saya didampingi oleh konsultan dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, untuk memperkenalkan dan untuk mencari potensi-potensi lain selain daripada potensi yang sudah ada. Konsep saya tentang masalah wisata ini, ya, perlu didorong terus, ya, perlu adanya kerjasama antara kesadaran masyarakat dengan pemerintah, ya, sebab ini merupakan potensi yang sangat-sangat gitu, harus dikembangkan lah gitu. Apalagi tentang wisata itu sangat dominan untuk dijadikan PAD. Nah, hasil penelusuran memang ini banyak, ya, di samping ya ada 3 titik, yaitu Bumi Perkemahan, ada juga Leuwi Pamipiran, dan ada juga Curug Panganten. Bahkan setelah disisir dan ditelusuri bahwa di sekitaran Curug Panganten itu banyak-banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Di antaranya ada Curug Panganten, ada Leuwi Genteng, ada Leuwi Jubleg, gitu, dan termasuk yang lainnya lah. Ada di 3 dusun. Untuk Bumi Perkemahan ada di Dusun Citulang, berdampingan lah dengan Dusun Citulang. Kebetulan untuk Bumi Perkemahan dan Leuwi Pamipiran itu di area Perum Perhutani, dan alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan Perum Perhutani, sudah turun tentang pembebasannya sekitar 2,5 hektar itu sudah turun untuk dikembangkan, dan sudah diserahkan lah ke Desa Tanjung Sari. Dan ini sekitaran untuk Curug Panganten itu ada di Dusun Cukang Uncal. Yang di sini itu adalah hampir sekian persen itu wisata air, ya, wisata air. Nah, kebetulan mungkin ini nggak ada di daerah-daerah lain yang airnya jernih seperti ini masih orisinil, masih original, dan air itu tidak pernah surut, ya, kelihatan ya seperti ini gitu. Oh, itu lebih adrenalin lah itu untuk wisata, untuk Curug Cimat. Cuman ya satu, jangkauan terlalu jauh. Yang kedua, itu letaknya ada di hutan lindung. Nah, bukan di hutan konservasi lah gitu. Insya Allah kami akan terus mencari gitu, dan saya juga tidak lepas komunikasi dan koordinasi baik dengan pihak Dinas Pariwisata, baik itu kabupaten ataupun provinsi. Insya Allah hasil kemarin saya diskusi dengan rekan-rekan yang ada di pengelola titik-titik itu, ya memang kesulitan itu ya di faktor modal, dan insya Allah kami pihak pemerintah dengan BUMDES yang akan bersama-sama dengan masyarakat. Untuk kedepannya memang saya bukan hanya bermimpi, tapi inginnya terwujud bahwa dari hasil wisata ini harus menjadi PAD tertinggi lah, harus menjadi PAD tertinggi. Nah, manfaat untuk masyarakat, ya, di samping untuk PAD desa juga ada dampak dengan masyarakat, di antaranya ya untuk jasa, untuk peningkatan ekonomi yang lainnya, bahkan itu akan menunjang kepada bila mana perlu ada
edukasi lah buat pertanian dan sebagainya lah gitu. Dalam 3-4 meter dalam ini.